Novena kesembuhan penyakit hari ke-9. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas teladan iman Bunda Maria yang telah menemanimu dalam penderitaan jalan salib. Terpujilah Santa Perawan Maria, Bunda Allah tersuci. Bunda Allah, kami melambungkan pujian bagimu, Bunda orang-orang sakit dan menderita. Bunda Maria, Engkaulah yang paling berkuasa, paling kudus, dan pantas atas segala cinta. Bunda Maria yang penuh kasih, Engkau menumbuhkan cinta dan pengharapan di dalam hati orang-orang sakit. Kami mohon, doakanlah orang-orang yang sedang sakit kepada Yesus Putramu, agar mereka beroleh kesembuhan dan keselamatan. Sebab Dialah Sang Tabib Sejati yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku bawa penderitaan dan penyakitku kepada-Mu, Sang Penyembuh Sejati. Dengan kuasa dan mukjizat-Mu, aku mohon kepada-Mu, sembuhkanlah aku dari penyakit yang kuderita ini. Sebab Engkaulah Sang Penyembuh dan Tabib kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan menyembuhkan. Salam dan doa. Justinus Juwadi, FIC.